Nah ini aku bingung nih guys, ini si Koko Damping kenapa dari tadi bolak-balik doang ya. Misalnya ini kan mau keluar nih rumah tadi, tek kata mamanya, ayo jalan ya. Nah jalan, jalan, balik lagi guys, muter lagi lo dia lo, dia muter lagi kayak apa ini, kayak lupa jalan terus dia pulang lagi. Serah dia lah, hidup dia, ngapain kita ngurusin hidup dia ya kan. Oke guys, jadi balik lagi ke video yang barusan. Aku kan di chat time nih, aku minta nih password wifi nya dikasih guys sama dia guys. Setelah dikasih password wifi nya aku mikir guys, kalau misalkan udah dikasih password wifi, berarti yang aku harus lakukan adalah si ini ya, maksudnya si mbaknya harus dapat manfaat apa nih dari saya setelah saya ini. Terus saya datang ke kasirnya, saya kasih duit recehan, nih mbak tukerin nih 20 ribuan, 10 ribuan, sama 20 ribuan, dikasih lah sama dia 150 ribu lagi ya kan, bentuknya 50 ribu dan 100 ribu pecahannya. Setelah saya dapat itu lagi, saya setorin lagi guys ke banknya. Nah setelah itu malamnya yang saya lakukan adalah saya tarik lagi duitnya guys, saya tarik lagi dari ATM. Terus setelah saya tarik dari ATM, saya tukerin lagi nomor, dikasih lah 20 ribu, 10 ribu lagi. Nah sampai dari malam sampai pagi, uang 20 ribu dan 10 ribu tadi itu berubah menjadi ini, nggak berubah menjadi 20 ribuan yang baru guys. Padahal aku mencari 20 ribuan yang baru gitu kan ya. Susahnya minta ampun loh. Yang udah pernah dapat komen di bawah guys ya. Karena memang aku bakalan kasih gift sama kalian yang udah dapat 20 ribuan baru ya. Saking udah susahnya aku nyari guys. Gift aja kita kasih apa ya nanti ya. Mungkin yang bagus-bagus tuh. Mungkin apa setir mobil apa gimana. Apa makanan apa gimana ya. Pokoknya nanti pokoknya kita lihat aja kejutan yang bagus yang akan aku kasih aja. Dijamin guys, mantap. Nah, dari semua video yang aku udah buat hari ini, aku thank you banget buat kalian yang udah nonton dan setia mendengarkan si Koko Damping ini mengklaksoni orang tuanya. Din 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 din. Tantin-tantin mulu lu, Bro. Enggak capek apa tantin-tantin mulu? Gue capek lah, cuman tantin-tantin doang ya. Ngapain capek ya kan? Yang capek tuh saya nungguin mak saya datang keluar-keluar ini. Sampai saya mau bayar orang tadi supaya cuman ngetok-ngetok rumah saya doang. Luar biasa ya, tapi saya akhirnya enggak jadi, guys. Karena gak enak juga ya minta tolong sama orang, saya turunnya ribet nih. Guys, aku menemukan sebuah mainan yang sangat luar biasa. Wow, jangan membahana. Kalian yang suka mainan minion, aku akan kasih gift buat kalian guys. Ini namanya macan nih. Ini macan apa singa sih? Ini namanya Fiangol namanya guys. Fiangol nama dia guys. Nah yang ini namanya apa ini? Ini ada prosotannya guys di bawahnya. Ini rambut atau prosotan ya? Kayak zombie gitu ya. Zombie bling guys. Gokil. Buat kalian yang suka main-main gini, kalian komen nanti aku bakal kasih buat kalian. Datang ke rumah kalian, aku bawain satu gerobak guys. Mantap bos. Wih, siapa ini? Cengtri. Wih, buset. Siapa itu ya? Lupa gue si bocil itu tuh. Betul bangka itu, bukan bocil lagi tuh. Betul bangka itu, umur udah 15 tahun itu guys. Bocil itu umurnya 8 tahun, 10 tahun guys. Gue udah bilang, gue gak mau turun-turun. Ingat, turun lah guys. Woi pomen, buka pomen. Kunci apa toh? Mana ini dikunci nih? Enggak ya. Lihat dong. Enggak ya. Coba lihat dulu. Mana? Oh, enggak digembok ya. Jalan lu kayaknya lu men. Katanya lu jalan-jalan. Hah? Emang dari tadi enggak jalan-jalan. Loh. Ah. Oke guys, jadi aku udah taruh di dalam. Emang ribet-bet dah.
Gak ada yang mau keluar lu. Nah dia. Yes, mungkin begitu dulu ya video kita kali ini. Emang kita cek kehidupan. See you next video. Bye bye guys.